Selamat pagi Bapak Ibu semua yang di rumah, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi. Wow, tanpa terasa kita sudah sampai kepada bulan Oktober. Dan hari ini kita sampai pada hari Minggu pertama di bulan Oktober, tanggal 4 Oktober. Tanpa terasa juga, mungkin terasa Bapak Ibu, tanpa terasa maksudnya kita sudah mau hampir 7 bulan di tengah masa-masa pandemik ini, di tengah-tengah coronavirus yang menyebar di mana-mana sejak bulan Maret sampai hari ini. Tapi sekali lagi, kita semua bersyukur karena Tuhan melindungi, menjaga, menyertai kita semua sampai hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita siapkan hati semua untuk memulai kebaktian atau ibadah hari ini. Kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita juga siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi, kami tidak berhenti-berhentinya bersyukur, berterima kasih kepada Engkau untuk perlindungan, penyertaan, pemeliharaan buat kami khususnya di tengah-tengah masa pandemik, di tengah sejak bulan Maret sampai hari ini ketika kami masuk dalam masa-masa lockdown. Terima kasih Tuhan, melindungi, menjaga, menjauhkan kami dari segala yang jahat. Bahkan Tuhan juga melindungi kami dari segala sakit penyakit dan segala kami semua tidak tertular dengan semua virus corona yang menyebar di mana-mana. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini sekali lagi kami mau memulai ibadah pagi hari ini, kami mau memuji menyembah-Mu bersama. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau ada dalam ruangan kami masing-masing di mana saja kami berada. Dan kiranya Tuhan berkati semua yang melayani hari ini, yang memimpin pujian penyembahan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Supaya kami semua tanpa terkecuali, kami yang melayani, Bapak Ibu yang mendengarkan, semua yang menonton ibadah online hari ini, kami semua diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah hari ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati, kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama. Kami menyembah
Baik Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan minggu lalu kita sudah mengakhiri seri khotbah menelaah kitab pengkhotbah. Dan hari ini tanggal 4 Oktober kita akan masuk atau memulai satu seri khotbah yang baru. Kita mau belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan mulai dari Markus pasal 8 ayat 27-38. Di bawah satu tema pengikut atau konsumen. Baik, sebelum kita lebih jauh mendengar atau belajar bagian firman Tuhan ini sama-sama, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih karena minggu ini atau hari ini kami ada waktu untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan lagi di hari ini, di hari perhentian ini. Doa hamba, kiranya firman Tuhan yang akan hamba sampaikan, akan hamba bagikan, hamba share kepada Bapak Ibu hari ini yang sudah memberkati hamba, terlebih dahulu menguatkan hamba, kiranya juga memberkati, menguatkan Bapak Ibu semua di rumah, bahkan semua Bapak Ibu yang semua yang menonton, melihat ibadah online hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati urapi hamba supaya hamba bisa menyampaikan dengan kekuatan urapan Tuhan. Tapi berkati Bapak Ibu, siapkan hati mereka semua yang mendengarkan, supaya hati mereka menjadi tanah yang subur untuk mendengarkan suara-Mu. Tidak saja mendengarkan, tapi mereka juga bisa melakukan, mentaati dalam hidup mereka tiap hari. Ini doa kami selalu Tuhan. Tiap kali selesai kebaktian, selesai menyampaikan firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Doa kami Tuhan, tolong mampukan kami, supaya kami tidak hanya berhenti menjadi pemberita-pemberita firman Allah yang baik, pendengar-pendengar firman Allah yang baik, tapi kami dimampukan oleh Engkau untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang baik. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi tema firman Tuhan hari ini, pengikut atau konsumen. Sebagian besar dari kita pasti tahu atau pernah dengar arti oksimoron. Nah, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang belum pernah dengar istilah ini, oksimoron berarti satu istilah yang berarti dua kata yang kontradiksi, yang muncul dalam satu kata tapi dipakai untuk menjelaskan satu arti yang baru, atau juga untuk menekankan arti tersebut. Misalnya, kalau dalam bahasa Inggris saya tidak terlalu menguasai, tapi saya baca oksimoron dalam bahasa Inggris misalnya jumbo shrimp, itu masuk oksimoron. Act naturally, tight slacks, atau airline food, government efficiency, Microsoft Works, itu masuk dalam golongan oksimoron. Tapi dalam contoh dalam bahasa Indonesia, mungkin Bapak Ibu bisa lebih tangkap, lebih mengerti bahasa Indonesia, misalnya ada kata sering isak tangis bahagia, itu oksimoron. Tersenyum di atas kepedihan orang lain, atau dalam suka duka mengarungi bahtera rumah tangga. Hidup mati para pejuang. Atau, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Perang saudara, karir dia timbul tenggelam. Dan masih banyak contoh yang lain. Itu oksimoron, Bapak Ibu. Nah, hari ini saya akan share tentang apa yang merupakan, menurut saya, oksimoron terburuk atau yang paling nggak masuk akal dibandingkan dengan beberapa contoh oksimoron yang saya sebutkan tadi. Apa itu? Bapak Ibu pernah nggak dengar istilah ini? Orang Kristen dengan separuh komitmen. Perhatikan kata ini, separuh komitmen. Menurut saya agak sedikit ganjil, nggak masuk akal. Separuh komitmen. Oke, Bapak Ibu. Nah, banyak orang menjadi Kristen, menurut saya, hanya dengan separuh komitmen. Kenapa? Karena mereka hanya menginginkan Tuhan Yesus untuk membawa mereka masuk surga. Mereka percaya Yesus supaya Tuhan Yesus bisa bawa mereka masuk surga. Tapi tidak membuat mereka menjadi orang Kristen yang serius, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, menjadi orang Kristen dengan totalitas yang tinggi. Nah, menurut firman Tuhan hari ini dari Markus pasal 8 ayat 27-38, Tuhan Yesus mengatakan tidak ada yang namanya pengikut Kristen yang atau pengikut Kristus yang separuh komitmen. Bapak Ibu, menurut saya hal yang sangat menakutkan dan sangat berbahaya dari konsep kekristenan atau gagasan kekristenan adalah bahwa kita dapat memiliki separuh komitmen kepada Tuhan Yesus. Kesalahpahaman konsep ini dimulai ketika banyak orang datang kepada Tuhan Yesus hanya sebagai konsumen saja. Karena Yesus memiliki yang mereka butuhkan, atau mereka merasa kehilangan sesuatu dalam hidup mereka, atau hidup mereka terlalu berat tanpa Tuhan. Juga ketika mereka mengalami krisis, atau karena mereka takut masuk neraka, mereka mencari Yesus. Mereka datang kepada Yesus. Atau bahkan mungkin ada orang juga yang datang kepada Yesus, mencari Yesus, karena mereka membutuhkan agama, supaya keluarga mereka bisa stabil.
Dan saya lihat ada banyak orang yang dulunya Kristen, Bapak Ibu, dan kemudian menjadi tidak Kristen, pada akhirnya kembali ke gereja ketika anak-anak mereka mulai bertumbuh. Ketika anak-anak mereka mulai bertumbuh menjadi dewasa. Kenapa? Mereka tidak ingin anak-anak mereka itu tumbuh di luar iman Kristen. Dan tidak hanya itu, supaya mereka juga bisa menjadi orang tua yang dilihat baik karena punya agama. Juga anak-anak mereka bisa menjadi orang baik, itu harapan mereka kalau mereka memiliki agama. Alasan kita datang kepada Tuhan Yesus karena kita percaya bahwa Dia dapat menyediakan apa yang kita butuhkan. Menurut saya, tidak salah. Tidak salah 100%. Bukan alasan yang salah. Kenapa, Bapak Ibu? Karena menurut saya, Tuhan juga memakai keinginan-keinginan kita untuk membawa kita kepada satu titik di mana kita tahu bahwa kita ini membutuhkan Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan, atau percaya kepada, kita datang kepada Tuhan Yesus karena kita percaya bahwa Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Bagi saya tidak salah. Bukan alasan yang salah, karena Tuhan juga memakai, atau Tuhan Yesus juga memakai kebutuhan kita untuk membawa kita kepada satu titik di mana kita tahu bahwa kita membutuhkan Yesus, bahwa kita membutuhkan Dia. Tetapi kesalahannya adalah bahwa kita itu berpikir. Kesalahannya kita berpikir bahwa agama Kristen pada dasarnya adalah agama untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus, tapi bukan untuk menyerahkan diri kepada Yesus. Sekali lagi, kita selalu berpikir bahwa agama Kristen adalah agama atau agama untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus. Tapi bukan sesuatu untuk, atau Yesus itu bukan, atau kita datang kepada Yesus bukan untuk menyerahkan diri kita kepada Dia. Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya? Kita berasumsi bahwa Yesus adalah seseorang yang dapat kita tambahkan dalam hidup kita dan bukan seseorang yang kepadanya kita harus menyerahkan hidup kita seutuhnya. Bapak Ibu, saya yakin Yesus berhadapan dengan banyak orang Kristen seperti ini sepanjang waktu, sepanjang zaman, sepanjang masa. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mau lihat atau baca cerita dalam Markus pasal 8 ayat 27-38, Bapak Ibu. Saya nggak akan bacakan firman Tuhan ini sekarang. Kita akan melihat satu persatu ayat demi ayat dari bagian firman Tuhan ini. Nah, yang pasti, ayat-ayat ini mengangkat peristiwa ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan Petrus, yang kita semua tahu. Siapa itu Petrus? Petrus adalah... Nah, Petrus, murid Tuhan yang akan menjadi kepala gereja nantinya di masa yang akan datang. Kita sudah tahu semua ini. Petrus adalah murid Tuhan yang menjadi kepala gereja atau menjadi cikal bakal dari gereja Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kita juga mungkin pernah tahu kisah atau mendengar tentang Dietrich Bonhoeffer. Bapak Ibu, ada yang pernah dengar cerita tentang Dietrich Bonhoeffer? Yang pasti Dietrich Bonhoeffer adalah seorang pendeta Jerman yang terbunuh karena dia ikut serta dalam rencana pembunuhan terhadap Adolf Hitler pada waktu itu. Kisah Bonhoeffer kira-kira, kalau yang Bapak Ibu tahu, menggambarkan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus yang dicatat dalam keempat Injil. Bapak Ibu perhatikan ini, dicatat dalam keempat Injil. Itu berarti ada sesuatu pesan yang sangat penting yang ingin Tuhan Yesus sampaikan di sini. Karena mengapa sampai dicatat beberapa kali, bahkan semua penulis Injil mengangkat peristiwa ini. Yang pasti Tuhan Yesus punya maksud melalui peristiwa ini, sehingga setiap penulis memasukkan dalam Injil. Mencatat peristiwa ini. Oke, Bapak Ibu contoh ya. Kita mungkin marah kalau ada orang atau karena saya sering mengulang-ulang poin yang sama. Contoh. Bu Sarah, anak-anak sering marah kalau saya cerita sesuatu berulang-ulang. Tiap kali saya mau cerita lagi, mereka bilang, Pak, itu kamu sudah cerita berapa kali, sudah ulang-ulang. Tapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus pun rupanya melakukan hal yang serupa atau sering melakukan hal yang serupa. Mengangkat sesuatu peristiwa beberapa kali. Paling tidak ucapannya ini diulang beberapa kali dalam Alkitab. Oke, mari kita lihat satu persatu dari ayat atau bagian firman Tuhan ini. Mulai dari ayat 27 sampai 29. Bapak Ibu lihat. Kemudian ayat 27, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya katanya, kata orang, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Ayat 28, jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ayat 28, Bapak Ibu, perhatikan. Ia bertanya kepada mereka, oke, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, ya, jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Ayat 30, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Di sini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu simak, kalau Bapak Ibu tahu ceritanya, terlihat ada satu masalah besar. Bahkan boleh dikatakan ini sesuatu big deal. Kenapa big deal? Kenapa masalah besar? Orang-orang Yahudi pada waktu itu telah menunggu Kristus. Kristus yang berarti
yang diurapi atau yang dijanjikan selama lebih dari 3.000 tahun. Pada waktu itu, Kristus Tuhan telah berkata bahwa Dia akan menghancurkan pemerintahan Romawi, akan memperbaiki semua kesalahan, akan menghentikan ketidakadilan, dan mengakhiri kutukan. Karena itu, Bapak Ibu, Petrus berkata, Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Mesias yang dinantikan. Sekarang, Bapak Ibu lihat ayat 31-32. Kemudian, mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Perhatikan ayat ini. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat 32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bapak Ibu, kenapa Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur? Bagi Petrus ini gak masuk akal. Bagaimana seorang Mesias dapat menderita? Kristus atau Mesias seharusnya, seperti yang dikatakan tadi, mengakhiri penderitaan, bukan malah menderita. Oleh karena itu, Petrus agak kaget mendengar kalimat Tuhan, kata-kata Tuhan Yesus, sehingga dia membawa Yesus ke samping dan menegur Yesus. Oke, Bapak Ibu, sekarang lihat ayat 33. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Kata Yesus, atau kata Yesus kepada Petrus, enyahlah iblis. Ini kata-kata Yesus kepada Petrus, enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu, waktu baca bagian ini, saya dapatkan sesuatu. Ini salah satu alasan mengapa kita tahu bahwa Alkitab itu adalah satu tulisan yang otentik, yang asli. Karena Alkitab mencatat hal-hal seperti ini. Alkitab tidak hanya menulis hal-hal yang baik saja. Tapi bayangkan, kata-kata Yesus kepada Petrus, saya iblis, enyahlah. Satu waktu nanti, Petrus akan menjadi pemimpin gereja, Bapak Ibu. Ingat? Dan kisah dalam ayat 33 ini justru menceritakan ketika Tuhan Yesus memanggil Petrus yang nantinya akan menjadi kepala gereja dengan kata apa? Iblis. Sekarang, Bapak Ibu, kalau kita mau jujur ya, mau nggak Bapak Ibu atau kita semua mengarang-arang cerita kalau itu menyangkut paut dengan gereja kita, menyangkut paut dengan program kita, khususnya ketika kita mau mencari orang banyak untuk datang ke gereja kita atau mengikuti program kita atau gerakan kita. Misalnya contoh, kita sekarang sedang mendoakan ya, keluarga-keluarga kita, sahabat, teman-teman kita yang belum bertobat, atau mungkin teman-teman kantor kita yang bukan Kristen atau paling tidak yang skeptik untuk datang ke gereja. Kita mau mereka itu mendengarkan pelajaran rapture yang Ibu Sarah sampaikan. Atau kita ingin mengundang mereka untuk datang di malam misi kita pada tanggal 24 Oktober nanti, atau paling tidak menonton, melihat. Nah, kalau begitu, apakah kita akan katakan kepada orang-orang itu begini, Bapak Ibu? Ayo, datang ke gereja kita. Ini pendeta saya sedang menyampaikan, atau ibu pendeta saya sedang menyampaikan satu pelajaran bagus. Ayo, datang ke malam misi gereja kita. Ini satu malam misi yang bagus, Bapak Ibu bisa dengar update dari pendeta saya. Tapi saya hanya mau kasih tahu ya kepada kalian, bahwa pendeta saya itu nggak lulus sekolah teologi loh. Waktu dia sekolah itu, dia sekolah tapi katanya nilainya itu hampir D, bahkan D. Bahkan ada juga yang F. Bahkan saya mau kasih tahu sama kalian, perilakunya itu, pendeta saya itu perilakunya kayak setan loh. Pendeta saya itu bajingan. Bapak Ibu, ini contoh saja. Apa Bapak Ibu akan mengatakan seperti itu kepada orang-orang yang ingin Bapak Ibu ajak supaya mendengar pelajaran di gereja kita, mendengarkan firman Tuhan di gereja kita, atau datang kepada malam misi kita? Saya yakin tidak. Kita tidak akan mengarang-ngarang cerita seperti ini, Bapak Ibu. Kita tidak mungkin mengarang kalau menyangkut hal ini. Tapi hal ini Yesus mengatakan iblis kepada Petrus ditulis, dicatat dalam Alkitab. Kenapa? Karena memang ini berita yang otentik. Ini berita yang asli. Yesus tidak sedang mengarang-arang cerita, Bapak Ibu. Ingat, biasanya teguran dilakukan secara pribadi. Tapi Yesus melakukan teguran terhadap Petrus di depan umum. Kenapa Bapak Ibu? Karena apa yang Petrus katakan ini, Yesus tahu ini sangat berbahaya dan ini perlu diatasi. Sekali lagi lihat ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Yesus perlu melakukan hal ini depan umum, di depan semua murid-muridnya. Untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan yang fatal. Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, biasanya seorang hamba Tuhan, jika dia tahu bahwa ini benar-benar akan membahayakan bagi persekutuan, akan menghancurkan persekutuan, akan fatal bagi persekutuan, biasanya seorang hamba Tuhan, dia bicara langsung di depan jemaat untuk mengingatkan mereka, agar jemaat semua hati-hati, tidak lagi memanggil secara pribadi.
Bapak Ibu lihat cerita alur ceritanya sekarang, lihat ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu, apa artinya? Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid untuk mendengar betapa bodohnya pernyataan Petrus tadi, dan membiarkan hal ini dicatat dalam Alkitab sehingga dapat dibaca orang sampai 2000 tahun mendatang, bahkan sampai hari ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya dan orang banyak, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu perhatikan apa yang Yesus katakan di sini, benar-benar sangat mengejutkan. Tetapi harus kita akui, terkadang kita bisa juga kehilangan makna atau dampak dari perkataan Yesus tersebut, karena salib tidak memberikan gambaran yang sama dengan orang-orang yang ada pada waktu itu, termasuk para murid yang hidup pada masa itu. Kenapa? Bagi kita sekarang, salib telah menjadi simbol yang sentimental bagi iman kita. Kita memakainya untuk mendekorasi rumah, kita pakai di leher sebagai kalung, kita pakai kalung salib, bahkan ada yang sampai mahal, sangat mahal harganya, kalung salibnya terbuat dari emas, ada yang terbuat dari berlian. Atau saya pernah dengar ada seorang kawan yang mengoleksi salib dari seluruh dunia, dari seluruh negara, dan menggantungkannya di dinding rumahnya, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, jika kita ada pada masa ketika Yesus menghardik Petrus, atau at least paling tidak Bapak Ibu pernah menonton film The Passion of the Christ, maka salib bukanlah sesuatu yang sentimental dan dekoratif. Tapi salib adalah lambang penindasan, lambang kematian, lambang penyiksaan. Salib adalah seperti gambaran seorang budak yang dilepaskan atau dibebaskan pada abad 19 dan memakai tali kecil yang mengikat leher mereka. Bapak Ibu, saya kasih contoh. Jika hari ini kita mengunjungi rumah seseorang, ya, dan ada gambar salib di atas di rumahnya atau di atas dapur atau di dapur mereka, di dinding kamar bayi mereka ada salib. Saya yakin kalau Bapak Ibu datang ke rumah situ dan lihat salib di rumah itu, Bapak Ibu tidak akan memikirkan apa-apa tentang itu, karena kita sudah biasa melihat. Tapi sekarang sebagai perbandingan, bayangkan kita pergi ke rumah seseorang. Bapak Ibu masuk di rumahnya, Bapak Ibu sampai ke ruang makan, di atas meja makan mereka ada foto seseorang yang sedang berada di hadapan regu tembak, yang akan ditembak mati. Kemudian Bapak Ibu datang masuk ke kamar bayi anak mereka, di atas tempat tidur bayi itu ada tergantung tali-tali gantungan, miniatur tali kecil, tali gantungan yang dipakai Bapak Ibu pernah lihat orang yang di hadapan regu tembak yang akan dihukum mati, ditembak atau akan dihukum gantung, itu ada tali yang terikat di leher. Nah, Bapak Ibu masuk ke kamar bayi rumah itu, ada tali miniatur dari tali gantungan tergantung di kamar bayi itu. Bapak Ibu, saya yakin kalau kita melihat itu, kita nggak akan katakan, wah luar biasa, indah sekali dekoratif, bagus sekali dekorasi rumah ini. Saya yakin kita tidak akan main-main, Bapak Ibu. Bahkan mungkin kita akan mengatakan kepada anak kita yang ikut dengan kita, kita jangan tertawa di sini, kita jangan main-main dengan mereka yang punya rumah ini. Kenapa Bapak Ibu? Bisa jadi gambar dan tali itu sedang mengingatkan mereka salah satu anggota keluarga mereka, yang mungkin suami atau ayah dari bayi tadi yang dikenakan hukuman mati di depan tali gantungan atau di depan regu tembak. Akankah kita tertawa? Bapak Ibu, ini perbandingan saja. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh memakai tanda salib atau menghias rumah kita, Bapak Ibu. Tapi saya hanya ingin memastikan bahwa kita tidak kehilangan keterkejutan kita ketika membaca atau melihat cerita ini, ketika Yesus menggunakan gambaran ini untuk menghadapi penyimpangan iman yang dilakukan oleh setan pada waktu itu melalui Petrus, yang umumnya sampai sekarang juga dipercayai oleh orang Kristen. Dan menurut saya penyimpangan iman itu atau hal ini, saya boleh katakan disebut iman konsumen. Iman konsumen, dan menurut saya iman konsumen ini paling tidak memiliki tiga unsur atau tiga elemen kebenaran, Bapak Ibu. Yang ingin saya share kepada Bapak Ibu, yang pertama, iman konsumen. Apa itu iman konsumen? Kita menurut saya Bapak Ibu memiliki atau dikatakan memiliki iman konsumen jika kita mengharapkan Kristus atau Tuhan Yesus untuk menghilangkan semua kesulitan dari dalam hidup kita. Sekali lagi, kita memiliki iman konsumen kalau kita itu mengharapkan Yesus atau Kristus untuk menghilangkan semua kesulitan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata,
Enyahlah engkau iblis, pada Petrus, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus, Bapak Ibu, berasumsi bahwa, sekali lagi berasumsi bahwa Mesias akan mengakhiri penderitaan semua orang percaya. Tapi ini bukan tanpa jaminan. Perjanjian lama berulang kali berjanji bahwa Mesias akan datang dan mengakhiri ketidakadilan, kita tahu itu, memperbaiki semua kesalahan, mengakhiri penderitaan. Tapi jangan lupa, dalam perjanjian lama juga dikatakan tentang seorang hamba. Bapak Ibu baca dalam Yesaya pasal 53. Seorang hamba yang akan diutus oleh Tuhan yang akan menderita. Nah, Bapak Ibu, hal ini membingungkan orang Yahudi karena mereka tidak pernah bermimpi bahwa hamba yang menderita dan Kristus yang besar, yang agung adalah seorang pribadi yang sama. Jadi Petrus bersama dengan kebanyakan orang Yahudi pada masa itu tidak pernah membayangkan konsep tentang Mesias yang menderita, Bapak Ibu. Mesias tapi menderita. Petrus sedang mengungkapkan inti dari kekristenan yang menurut saya mungkin terlalu kasar kalau kita katakan tidak dewasa, tapi paling tidak kekristenan dengan, menurut saya, dengan minimnya pemahaman atau konsep yang salah. Yesus Kristus datang supaya saya tidak menderita. Itu konsep kita, Bapak Ibu. Konsep iman konsumen. Tapi Yesus berkata apa? Tidak, Petrus. Saya tidak akan menyelamatkan kamu dari penderitaan. Tapi saya akan menyelamatkan kamu melalui penderitaan. Saya tidak akan menghentikan rasa sakit kamu. Tapi saya akan menebus dari rasa sakit itu. Dan memberinya makna dan memakainya untuk membawa kehidupan bagi kamu dan bagi dunia. Dan Yesus memberitahu Petrus bahwa sampai dia mengerti hal ini, dia harus berhenti berbicara atas nama Yesus. Ayat 30 jelas katakan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Tuhan Yesus mengatakan Petrus harus menutup kebenaran ini sampai dia mengerti benar arti kebenaran ini. Lihat Bapak Ibu, lihat saja, banyak orang Kristen yang, sekali lagi saya katakan, mungkin terlalu keras kalau kita katakan orang Kristen yang tidak dewasa. Tapi menurut saya paling tidak orang Kristen dengan kurangnya pemahaman atau konsep yang salah selama ini. Mereka berasumsi bahwa keselamatan berarti semua penderitaan dalam hidup mereka akan berakhir. Jika sampai mereka menderita itu berarti Tuhan tidak ada. Jika sampai mereka menderita itu berarti Tuhan tidak menepati janji-janjinya. Tapi Bapak Ibu sekali lagi Yesus berkata, keselamatan tidak mengakhiri masalah dalam hidup kita. Ini kenyataannya Bapak Ibu, malah kadang menghasilkan atau bahkan kadang menambah masalah. Kira-kira seperti ini Yesus mengatakan kalau saya ingin pakai bahasa sekarang. Tapi saya berjanji, dalam masalah ini saya akan bekerja untuk menghasilkan kehidupan yang bernilai. Saya akan bekerja di tengah masalah kalian semua untuk menghasilkan kematangan secara rohani. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Apa yang Yesus sedang sampaikan kepada Petrus? Nah, ketika kita mendapati bahwa Yesus tidak menghapuskan masalah dari hidup kita, Bapak Ibu, kita mengalami pergumulan, kita mengalami masalah seperti yang dihadapi oleh Petrus. Kita mungkin mulai bertanya, kenapa saya ikut Yesus kalau seperti itu? Kenapa saya menjadi pengikut Yesus? Apakah kita mengikut Yesus karena kita percaya dia dapat menyediakan sesuatu untuk kita? Atau karena kita yakin Yesus lebih berharga daripada kehidupan itu sendiri, Bapak Ibu? Kita lihat, tiap-tiap kita memiliki pengharapan tertentu kepada Yesus. Kita mungkin tidak memiliki pengharapan atau harapan yang sama dengan Petrus. Yesus datang menggulingkan pemerintahan Romawi yang jahat dan memberikan kemerdekaan bagi Israel. Sebagian besar kita tidak tumbuh dalam perang Romawi. Tapi ingat, sebagian besar dari kita, Bapak Ibu dan saya, kita itu tumbuh dalam konsep tentang Yesus sesuai dengan budaya yang ada sekarang. Apa itu? Budaya konsumerisme. Yang ada di tengah di negara ini, bukan hanya di sini, saya rasa Indonesia juga sudah sama dengan di sini. Apa maksudnya budaya konsumerisme? Kita memikirkan Tuhan Yesus atau Tuhan itu seperti jin dalam botol. Kita memikirkan Tuhan itu hanya sebagai terapis saja, sebagai coach kehidupan, sebagai pemandu hidup, sebagai penasehat keuangan. Berhenti sampai di situ. Tuhan yang ada untuk memenuhi tujuan hidup kita. Tuhan itu ada untuk memenuhi tujuan hidup kita. Tapi pada saat yang sama, kita mengatakan, saya juga dapat melakukan apa saja yang saya sukai. Bapak Ibu, baru-baru ini, salah satu contoh saja, salah seorang atau satu keluarga, teman dekat saya dan Ibu Sarah di Indonesia. Waktu bisnis mereka lumayan berhasil, mereka mengajak semua keluarga mereka untuk ke gereja. Mengajak suami dan anak-anak untuk ke gereja. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu sekarang karena situasi COVID ini, usaha bisnis mereka
mereka mengalami struggle secara finansial. Ada beberapa kali doa mereka kepada Tuhan tidak dijawab oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Dalam waktu sekejap Bapak Ibu keluar kata-kata, untuk apa ikut Tuhan? Sampaikan kepada anak-anak, sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada teman. Tidak usah bicara tentang Tuhan lagi. Untuk apa ke gereja? Lihat, semua doa kita tidak dijawab. Kita ikut Tuhan bukannya bisnis kita makin baik, tapi kita makin struggle. Bapak Ibu, pertanyaan, lalu apa yang akan kita lakukan ketika Yesus tidak melakukan hal sesuai harapan kita? Apakah kita akan seperti orang yang langsung mengangkat tangan dan katakan, Tuhan, I'm quit. Tuhan, I'm done sama kamu. Tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja, Bapak Ibu. Bagi saya ini akan menjadi satu momen kebenaran, Bapak Ibu, dengan pertanyaan ini. Apakah kita akan meninggalkan Yesus dan pergi? Ketika penderitaan pergumulan hidup kita datang, tidak pernah hilang. Saya yakin ketika orang mengikuti Yesus dengan konsep konsumerisme ini, satu waktu akan kecewa dan katakan, ngapain saya ikut Tuhan? Saya ikut Tuhan supaya saya sembuh, supaya saya ada berkat, supaya keluarga saya makin baik, makin kokoh. Saya bukan ikut Tuhan untuk salib, bukan untuk justru mendapatkan penderitaan. Dan Bapak Ibu dalam situasi ini pada waktu itu, kemudian Yesus berpaling kepada Petrus dan berkata, Petrus, apakah kamu akan pergi juga? Apakah kamu juga akan pergi, Petrus? Bapak Ibu lihat jawaban Petrus sepertinya tidak inspiratif sama sekali. Sepertinya waktu itu Petrus mengangkat tangan dan berkata seperti ini, Tuhan, kemana lagi saya akan pergi? Dengan kata lain, Petrus katakan, Tuhan, sebenarnya saya frustrasi dengan kamu. Apa sebenarnya yang kau maksud dengan kalimat tadi? Tapi pada akhirnya saya memilih untuk tetap ikut engkau, Tuhan, karena saya tidak punya orang lain. Saya tidak memiliki yang lain. Menurut saya, Bapak Ibu, dalam poin ini Petrus lulus ujian. Walaupun kata-kata awal tidak inspiratif, tapi Petrus lulus ujian. Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Kita pasti akan melewati situasi ini juga, Bapak Ibu. Sekali lagi, sebagai hamba Tuhan, saya melihat banyak juga orang Kristen, Bapak Ibu, bahkan hamba Tuhan. Mereka hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka melayani Tuhan, tapi mereka juga hidup dari masalah ke masalah. Masalah yang satu ke masalah yang lain. Mereka tidak pernah berhenti dari masalah hidup, Bapak Ibu. Penyakit juga yang tidak kunjung sembuh. Bahkan ada juga anak Tuhan atau hamba Tuhan, kanker yang datang, penyakit kanker yang datang tanpa diminta. Kepergian orang yang mereka kasihi, pernikahan yang hancur dan gagal. Anak-anak yang memberontak dan pergi dari rumah. Tinggalkan orang tua. Atau mungkin juga ada di antara kita sekarang yang sedang mengalami hal semua. Atau semua ini, Bapak Ibu, yang sedang kita, Bapak Ibu sedang alami sekarang. Bapak Ibu, yang poin yang kedua. Kita memiliki iman konsumen jika kita berpikir atau kita punya konsep bahwa saya menjadi murid Tuhan untuk memenuhi diri saya, untuk memenuhi kebutuhan saya, bukan pengorbanan. Sekali lagi, kita memiliki iman konsumen jika kita berpikir tentang konsep menjadi murid itu sebagai cara untuk pemenuhan diri dan bukan sebagai pengorbanan. Apa maksudnya? Lihat Petrus. Petrus berpikir Yesus adalah seseorang yang akan membuat hidupnya bisa menjadi lebih baik. Jadi ketika Yesus mulai berbicara tentang kerelaan untuk memikul salib, bagi Petrus ini bukan hal yang dia inginkan. Bagi Petrus ini hanya membuang waktu, ini menyita hidup dia. Semuanya tidak berjalan dengan baik kok, malah saya harus berkorban. Nah, Bapak Ibu, apakah kita juga hari ini memiliki pandangan yang sama seperti Petrus? Apa yang kita harapkan ketika kita mengikuti Yesus? Apa yang Bapak Ibu dan saya harapkan? Dietrich Bonhoeffer mengungkapkannya dengan sangat baik. Dia katakan kalimat begini, ketika Yesus meminta seseorang untuk mengikutinya, berarti dia memintanya untuk datang dan mati. Menurut kita, apa tujuan Yesus menyelamatkan hidup kita, Bapak Ibu? Apa tujuan Yesus menyelamatkan hidup Bapak Ibu dan saya? Banyak orang beranggapan bahwa menjadi seorang Kristen berarti membersihkan hidup kita. Maaf. Dan sebagai tanggapannya adalah kita mendapatkan pertolongan Tuhan dan dia bawa kita ke sorga. Sedang Yesus berkata lain. Itu berarti, Yesus menyelamatkan kita berarti menyerahkan diri kita sendiri tanpa batas kepadanya, mempersembahkan hidup kita secara total kepadanya, seperti sama seperti yang Yesus lakukan. Pertanyaan, pernahkah Bapak Ibu, pernahkah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dengan cara ini? Mempersembahkan hidup kita secara total? Oke, Bapak Ibu pernah dengar tentang teori Kopernikus? Menurut saya, jika kita benar-benar mengikuti Yesus, maka itu berarti kita harus mengalami revolusi Kopernikus. Yang saya maksud dengan itu adalah bahwa hingga masa Kopernikus, Bapak Ibu tahu tentang teori Kopernikus, hingga masa Kopernikus, semua orang mengira bahwa alam semesta ini berputar mengelilingi bumi.
Tapi revolusi Kopernikus adalah rupanya matahari yang ada di tengah, bukan bumi. Bapak Ibu, itu teori Kopernikus. Dengan kata lain, Tuhanlah, Tuhan Yesuslah yang harusnya ada di tengah, bukan saya. Tuhan Yesus yang harusnya menjadi center dari hidup kita, Bapak Ibu, bukan diri kita. Dosen saya orang Jerman di I3, waktu kuliah di I3, mengatakan sebuah moto hidup yang menurut dia bisa dipakai dalam semua aspek kehidupan. Dia katakan, not me, but Christ. Saya nggak tahu, not me, but Christ, or not I, but Christ. Saya ada pergumulan, not me, atau not I, but Christ. Saya sedang sukses, not me, not I, but Christ. Saya sedang difitnah orang, not me, not I, but Christ. Dia bilang semua moto ini bisa dipakai dalam semua aspek kehidupan. Sehingga kita tidak lupa diri. Bukan saya, tapi Yesus. Saya membutuhkan Tuhan untuk memberi saya pengertian, Bapak Ibu. Dan juga mengalami revolusi ini. Saya secara pribadi, saya harap Bapak Ibu juga. Ada seorang penulis, David Platt, katakan, Yesus tidak menyelamatkan Anda untuk mendisinfeksi Anda dan kemudian menempatkan Anda di rak buku. Dia menyelamatkan Anda untuk membawa Anda untuk melayani Dia secara total dengan penuh pengorbanan seperti yang Dia telah lakukan. Dan pertanyaan untuk kita semua hari ini, Bapak Ibu, dalam poin yang kedua, sudahkah kita menyerahkan diri kepada Yesus dengan cara ini? Sudahkah saya mempersembahkan, menyerahkan hidup saya secara total? Yang ketiga, yang pertama, kita memiliki iman konsumen, Bapak Ibu. Kalau kita itu, kita memiliki iman konsumen jika kita mengharapkan Kristus itu menghilangkan semua kesulitan dalam hidup kita. Atau kita punya iman konsumen kalau kita datang kepada Yesus supaya Yesus melenyapkan, menghilangkan semua pergumulan. Yang kedua, kita memiliki iman konsumen kalau kita berpikir tentang konsep bahwa menjadi murid sebagai cara untuk pemenuhan diri, bukan untuk berkorban, bukan sebagai pengorbanan. Dan yang ketiga, kita memiliki iman konsumen menurut saya jika ketaatan kita kepada Kristus itu memiliki batas. Lihat Petrus. Petrus sangat senang mengikuti Yesus ketika bagi dia berarti kesembuhan, ada kesembuhan ilahi, kekuatan, popularitas. Bapak Ibu ingat, Petrus telah meninggalkan karirnya sebagai seorang nelayan. Dia sudah tinggalkan pekerjaannya sebagai nelayan. Sekarang Yesus sedang berbicara kepada Petrus tentang mengikuti Yesus dalam arti yang lain lagi. Penderitaan, pengorbanan, dan melayani. Yesus memberi Petrus pertanyaan, Petrus, apakah kamu mau mengikut saya karena apa yang telah saya lakukan? Atau kamu mau mengikut saya karena kamu mau bersama-sama dengan saya? Sekali lagi Bapak Ibu, Yesus memberi Petrus pertanyaan, Petrus, apakah kamu mau mengikut saya karena apa yang telah saya lakukan? Ataukah kamu mau mengikut saya karena kamu mau bersama-sama dengan saya? Karena mengikut saya berarti mengalami pasang surut kehidupan, bukan hanya sekedar memperoleh sesuatu dari saya. Itu kata Yesus. Apakah ada batasan penyerahan hidup kita, Bapak Ibu, kondisi dan hal lain dalam mengikut atau mengikut Yesus? Yesus katakan itu kepada Petrus. Apakah ada batasan penyerahan hidup kamu, Petrus, kepada saya? Apakah ada kondisi hal lain dalam kamu mengikut saya? Dan pertanyaan ini juga buat Bapak Ibu dan saya sekarang. Ingat hal ini, Bapak Ibu, kebenaran ini. Keselamatan itu memang gratis, tidak ada biaya apapun. Tetapi mengikut Yesus akan merugikan kita. Apa maksudnya? Mungkin semuanya. Oke, sekarang, kalau mengikut Yesus itu merugikan, bahkan sepertinya merugikan semua, apakah kita masih mau mengikut Yesus? Maksudnya begini, Bapak Ibu, contoh praktis. Kita ingin pergi ke arah lain, tapi Tuhan bilang tidak. Kamu harus pergi ke arah yang berlawanan dengan pikiran kamu. Kita berpikir kita masih mau enjoy atau tinggal dalam kehidupan kita yang sekarang, kehidupan kita yang lama. Tapi Yesus bilang, tidak, ini waktunya kamu bertobat, kamu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini waktunya kamu untuk mengalami kelahiran kembali. Apakah kita mau mengikuti Yesus atau kita katakan tidak? Pada saat seperti ini, kita harus memutuskan seberapa berharganya Yesus dalam hidup kita, Bapak Ibu. Taat pada Dia atau pada keinginan kita. Yang pasti, Tuhan meminta kita untuk memutuskan, misalnya Tuhan meminta kita untuk memutuskan hubungan kita dengan seseorang yang kita kasihi, dengan orang yang tidak seiman dengan kita, yang tidak sepadan, yang bukan dari Tuhan. Apakah kita memilih Tuhan, memilih taat kepada Tuhan, ataukah memilih keinginan kita sendiri? Kita diperintahkan Tuhan untuk pergi ke sebuah ladang misi yang kita tidak mau, kita tidak suka daerahnya. Maukah kita taat?
Kita mengubah, diminta untuk mengubah karir kita yang merugikan kita secara finansial. Kita pindah karir, tapi sebenarnya secara finansial kita makin turun gaji kita. Tapi ini semua demi mentaati Tuhan untuk mengutamakan keluarga, family, dan juga waktu-waktu ibadah kita. Jika Tuhan meminta kita, akankah kita taat? Walaupun gaji kita berkurang, kita diminta Tuhan untuk mengampuni seseorang yang sangat menyakiti kita. Maukah kita lakukan? Kita diminta Tuhan untuk memberitakan Injil kepada seseorang yang sangat kita tidak kita sukai. Mau kita lakukan, mau kita taat. Kita diminta Tuhan untuk memberi bagi orang lain yang sedang membutuhkan. Sedangkan saya punya uang yang sudah saya tabung untuk membeli beberapa keinginan saya. Misalnya, ya mau membeli telepon baru atau membeli tas baru. Tapi Tuhan katakan, Ricky atau Sarah, tidak. Atau katakan kepada kita semua, tidak. Kamu harus memberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Maukah saya taat? Mungkin Tuhan meminta kita untuk masuk dalam satu gereja, bergabung di gereja tertentu untuk melayani di sana, bukan hanya menjadi penonton saja. Maukah kita taat, Bapak Ibu? Yang pasti ketaatan kepada Tuhan pada umumnya bertentangan 180 derajat dengan keinginan kita. Sepertinya, kok saya dirugikan sepertinya? Maukah kita taat? Pada saat itu, kita harus menjawab pertanyaan, apakah saya datang kepada Yesus untuk mendapatkan sesuatu darinya? Atau menyerahkan diri saya kepadanya secara total, bukan karena saya menginginkan sesuatu daripadanya, tapi karena saya menginginkan Yesus. Bapak Ibu, salib pada zaman Romawi dirancang untuk kematian. Itu saja, salib tidak ada tujuan lain, untuk kematian. Lalu apa maksud Yesus ketika dia mengatakan bahwa siapapun yang mengikut dia harus memikul salibnya setiap hari? Perkataan itu tidak berarti bahwa kita semua harus disalib secara jasmani, Bapak Ibu. Salib yang Yesus maksudkan di sini adalah tindakan mematikan keinginan-keinginan kita. Mematikan keinginan hati kita. Dan sikap penyerahan diri tanpa syarat kepada kehendak Allah. Kematian yang dimaksud di sini adalah penyangkalan terhadap keinginan kita akan kemewahan. Tidak salah, pingin harta yang banyak, pingin rumah yang besar. Tapi matikan keinginan, penyangkalan terhadap keinginan-keinginan seperti itu. Keinginan supaya, oh anak saya akan selalu menjadi anak yang penurut. Oh saya akan punya selalu teman-teman yang siap membantu. Bapak Ibu, itu mengikut atau salib kematian, salib yang Yesus maksudkan di sini adalah penyangkalan terhadap hal-hal seperti tadi. Kita juga diharapkan mampu menanggung beban ketika kita disalahpahami, ketika kita dipermalukan, ketika kita kehilangan harga diri, termasuk mampu menerima berbagai situasi yang mungkin tidak bisa diubah dalam hidup kita. Itu salib. Bapak Ibu, tuntutan Yesus kepada kita adalah bersifat total. Di sini Tuhan Yesus memberikan tiga motivasi untuk mengikut dia, Bapak Ibu. Saya menutup bagian khotbah saya dengan tiga motivasi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kalau kita mau menjadi pengikutnya. Atau dalam mengikuti dia. Apa saja motivasi tersebut? Kita lihat dalam 4 ayat terakhir, dalam ayat 35-38. Lihat ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Sekali lagi Bapak Ibu, ada tiga motivasi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, kalau kita mau mengikuti dia. Yang pertama, Allah membawa, ingat poin ini Bapak Ibu, ingat motivasi dari Yesus ini. Allah membawa kehidupan kita melalui yang namanya ketaatan. Jangan lupa, ketaatan kepada Yesus terkadang terasa seperti kematian Bapak Ibu, atau terkadang seperti merugikan dan merugikan semua. Tapi jangan lupa, justru melalui ketaatan itu Tuhan menghadirkan kehidupan baru, Tuhan memberikan kita makna baru. Dengan kata lain, ketaatan Bapak Ibu kepada Tuhan selalu mendatangkan berkat. Jangan lupa kebenaran ini. Ketidaktaatan selalu mendatangkan kutuk. Ketidaktaatan selalu tidak pernah mendatangkan berkat. Tapi ketaatan selalu memberikan kita kehidupan baru. Ketaatan selalu memberikan kita waktu-waktu di mana kita melihat Tuhan memberkati hidup kita. Lihat ayat 36-37. Apa gunanya seseorang, ayat 36, memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Ayat 37, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Yang kedua Bapak Ibu, motivasi kedua, kita ingat, kita tidak bisa bergantung pada apa yang kita pegang. Yang pertama, Allah membawa kehidupan melalui ketaatan. Ketaatan selalu mendatangkan berkat, jangan lupa itu. Yang kedua, kita tidak bisa bergantung pada apa yang kita pegang. Apapun yang kita pegang saat ini, yang menahan diri kita dari sikap penyerahan total kepada Yesus, Bapak Ibu percayalah bahwa satu waktu kita akan kehilangan itu juga. Yesus memberikan pertanyaan ini kepada kita. Apa yang sedang kamu pegang sekarang? Apa yang Bapak Ibu dan saya pegang sekarang? Saya pernah melayani Bapak Ibu, atau ya dulu melayani banyak remaja dan anak muda yang mereka tidak mau bertobat karena mereka
tidak mau bertobat dan tidak mau menjadi pengikut Yesus karena mereka bilang saya masih ingin hidup bebas. Saya masih bisa, saya masih ingin hidup dalam kebebasan seksual. Saya pernah bertanya kepada mereka dengan sebuah pertanyaan, apakah kebebasan seksual itu sepadan dan setara dengan mengikut Yesus? Apa yang mereka katakan, Bapak Ibu? Saya pernah tanyakan, mereka jawab, oh iya pasti. Karena saya benar-benar bisa hidup bersenang-senang sekarang. Dengan tidak menjadi pengikut Yesus, saya bisa bebas sekarang. Bisa melakukan hubungan seks bebas dan lain sebagainya. Mereka lupa bahwa, Bapak Ibu, bahwa petualangan seksual hanyalah begitu singkat. Pertanyaannya, layakkah kita menjualnya dengan keselamatan jiwa kita? Layakkah kita menjual atau mengganti, menjual? Layakkah kita menjualnya, maksud saya, dengan keselamatan jiwa kita? Layakkah kita mengganti semua rasa enak, rasa bebas dalam selama kita hidup dalam dunia ini? Karena kita mau hidup bebas, tapi kita kehilangan keselamatan. Bapak Ibu, saya tahu ada begitu banyak orang yang menolak untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan karena mereka ingin hidup bebas. Karena menurut mereka ketika mereka percaya Yesus, mereka nanti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Ada begitu banyak peraturan-peraturan yang tidak bisa lagi mereka lakukan ketika mereka tidak mengenal Yesus. Ada orang juga, bahkan Bapak Ibu yang kita layani, mereka katakan, saya tidak mau percaya Tuhan karena saya masih mau keluar dari pernikahan saya untuk mencari pasangan yang baru, yang sepadan, yang lebih cocok. Nah, Bapak Ibu, apakah meninggalkan pernikahan kita untuk pasangan baru sepadan setara dengan keselamatan jiwa kita? Itu pertanyaan tentunya. Apakah kita bersama pasangan baru kita akan bisa saling menghibur di neraka? Ada hamba Tuhan katakan gitu. Oke, kalau kamu ganti pasangan, apakah kamu nanti bisa saling menghibur di neraka, katanya. Apakah kekuasaan dan kenikmatan karir kita atau jadwal-jadwal kita, keuangan kita layak digantikan dengan menolak Yesus, Bapak Ibu? Sekali lagi, ini pertanyaan untuk kita. Tapi ingat, kita tidak bisa bergantung pada apa yang kita pegang. Apa yang kita pegang sekarang, baik itu kekuasaan, ketenaran, materi, kebebasan hidup, harta yang kita punya, uang dan lain sebagainya, satu waktu nanti akan hilang, Bapak Ibu. Dan pertanyaannya, apakah itu layak digantikan dengan kita menolak Yesus? Yang ketiga, Bapak Ibu, lihat ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Yang ketiga, jangan lupa, Yesus tidak pernah malu tentang kita, Bapak Ibu. Yesus tidak pernah malu tentang kita. Sangat ironis bahwa ayat ini mengatakan seharusnya yang dipermalukan adalah kita, adalah Bapak Ibu dan saya. Tapi Yesus tidak melakukannya. Salib yang dipikulnya untuk kita dilakukannya dengan sukarela. Yesus satu-satunya yang tidak mendapatkan apa-apa, tapi justru kehilangan semuanya. Namun karena cintanya untuk kita, Bapak Ibu, karena kasihnya kepada kita, Dia mengidentifikasikan dirinya dengan kita, memikul salib, dan menyelamatkan kita. Bukankah hal ini menjadi motivasi bagi kita untuk mengikuti Dia, mengikuti Yesus, mengikuti Tuhan yang sudah meninggalkan segalanya dan demi kasihnya kepada kita? Bapak Ibu, saya tutup khotbah saya ini dengan ilustrasi, Bapak Ibu, dengan ilustrasi penutup. Dalam buku berjudul The Empty Church, sejarawan Thomas Reeves berkata, kekristenan di Amerika modern cenderung mudah, menggembirakan, nyaman, dan compatible. Tidak diperlukan pengorbanan diri, disiplin, kerendahan hati, pandangan mengenai dunia yang dituju setelah kematian, hasrat bagi jiwa-jiwa, takut, dan juga kasih akan hal. Menurut Thomas Reeves, hanya ada sedikit rasa bersalah dan tidak ada penghukuman, serta upah di sorga pada hakikatnya pasti. Sekali lagi, menurut Reeves, hanya ada sedikit rasa bersalah dan tidak ada penghukuman serta upah di sorga pada hakikatnya pasti. Apa yang kita miliki dan tak ada apa yang kita miliki sekarang, mungkin sangat cocok diberi label kekristenan konsumen, katanya. Harganya murah dan kepuasan konsumen tampaknya terjamin. Jika kita hanyalah konsumen dari Allah yang perkasa, kita dapat menjadi selektif dalam iman dan menolak segala sesuatu yang tidak kita sukai. Tapi itu bukanlah gagasan yang kita peroleh dari Yesus. Yesus mengarahkan kita ke salib, tidak ke meja pengecekan barang rohani. Dia berkata, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, sekali lagi, ia akan menyelamatkannya. Bapak Ibu, Kristus mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, bukan untuk kepuasan kita. Dan dia memanggil kita untuk mempercayainya, kemudian mengikutinya dengan hidup dalam penyangkalan diri. Di dalam dunia ini, di mana konsumen selalu menjadi pihak yang benar, diperlukan ketaatan yang radikal kepada Allah, supaya kita dijauhkan dari kekristenan atau keikutsertaan kita dalam kekristenan konsumen. Bapak Ibu, pernah Bapak Ibu bertanya-tanya ya, ini sorry, terakhir, penutup. Pernah Bapak Ibu bertanya mengapa cara berjalan burung merpati tampaknya lucu? Burung merpati. Karena dengan cara berjalan seperti itu, ia menjadi tahu arah yang dituju. Merpati tidak dapat memusatkan penglihatannya sambil berjalan, Bapak Ibu. Sekali lagi, burung merpati tidak dapat memusatkan penglihatannya kalau dia berjalan. Oleh sebab itu, burung merpati kalau Bapak Ibu lihat setiap kali dia melangkah, dia perlu memundurkan kepalanya sejenak untuk memusatkan kembali pandangannya. Dan gerakannya tadi tampak canggung, tampak lucu, Bapak Ibu. Kepala maju ke depan, berhenti, mundur ke belakang, berhenti. Seperti itu. Dalam perjalanan roh, ini merpati, tapi dalam perjalanan rohani bersama Tuhan, Bapak Ibu, menurut saya kita memiliki masalah yang sama seperti burung merpati. Terkadang, kita merasa sulit untuk melihat sambil berjalan. Kita perlu berhenti sejenak sebelum melangkah lagi dan memusatkan perhatian kembali pada firman dan kehendak Allah. Setelah mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, dan kemudian kita melihat lagi ke depan. Demikian pula hari ini, setelah mendengar firman Tuhan hari ini, saya mau kita belajar dari burung merpati. Kita ambil waktu berhenti sejenak, mengevaluasi hidup rohani kita di hadapan Tuhan. Evaluasi komitmen kita, saya ini pengikut Kristus atau saya hanya konsumen saja, yang hanya ingin menginginkan yang baik saja dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan sedang membawa kita semua ke tingkat iman yang lebih tinggi menurut saya. Perjalanan kita bersama Tuhan, Bapak Ibu, perlu dibangun dalam satu pola pemberhentian sejenak yang memungkinkan kita untuk melihat dengan lebih jelas untuk kita bisa melangkah maju lagi bersama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, sekali lagi hamba terbatas untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan ini. Apalagi, ya, siapakah hamba yang bisa menjelaskan dengan detail menguraikan kata-kata Yesus ini yang sangat yang sangat penuh makna, bahkan boleh dikatakan yang sangat to the point, yang sangat radikal, yang sangat keras ini ketika berbicara tentang iman kami. Tapi Tuhan, hamba berdoa, hamba percaya roh Engkau melalui roh yang kudus tidak terbatas, kiranya Engkau meneruskan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu, kepada kami semua, sehingga kami tidak berhenti sampai di sini. Sekali lagi doa hamba, hamba tidak hanya sampai berhenti pada menyampaikan, semua kami tidak hanya berhenti sampai pada mendengarkan firman Tuhan ini, tapi tolong kami Tuhan, supaya kami benar-benar bisa mentaati, melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Walaupun hamba tahu ini sulit, ini satu tingkat iman yang sulit bagi kami Tuhan, tidak gampang melakukannya. Tapi Tuhan tolong mampukan kami, supaya kami bisa mampu, sanggup untuk melakukan, mentaati kebenaran firman Tuhan ini. Seperti Engkau memakai Petrus pada akhirnya menjadi kepala gereja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Mungkin ada sebagian besar Bapak Ibu yang sudah siap dengan roti dan anggur untuk semua bahan perjamuan kudus hari ini. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu yang mungkin belum siap, belum sempat mempersiapkannya, saya memberi waktu beberapa menit untuk Bapak Ibu mempersiapkan diri, Bapak Ibu siapkan roti, siapkan anggur, atau apapun yang akan Bapak Ibu pakai untuk perjamuan kudus kita hari ini. Kasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti, Bapak bisa mengangkat roti di tangan kanan. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
makanlah. Bapak Ibu bisa mengangkat cawan atau apapun, wine, anggur, atau grape juice di tangan kanan Bapak Ibu. Pada malam yang sama, Yesus pun berkata, "Wah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Minumlah. Saya beri kesempatan waktu kepada Bapak Ibu semua untuk kita semua mengambil waktu berdoa, mengucap syukur untuk perjamuan kudus hari ini, mengucap syukur untuk tubuh Tuhan yang hancur di atas kayu salib di Bukit Golgota, juga dengan darah Tuhan yang tercurah buat kita semua. Sehingga karena karya salib inilah, karena Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, sehingga Bapak Ibu dan saya bisa mendapatkan hidup kekal, bisa mendapatkan keselamatan kekal. Sambil waktu kita untuk berdoa, mengucap syukur bersama-sama. Ikut Bapak Ibu sebelum saya berdoa mengucap syukur untuk perjamuan kudus hari ini. Kalau Bapak Ibu mau ambil waktu hari ini dengan mengingat apa yang Tuhan Yesus buat 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, silakan. Kalau Bapak Ibu ada yang mau ambil komitmen baru di hadapan Tuhan, Bapak Ibu mau buat janji di hadapan Tuhan, resolusi baru di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memberikan hidup ini, buat komitmen baru di hadapan Tuhan sesuai juga dengan firman Tuhan hari ini, sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid Tuhan, saya beri waktu kepada Bapak Ibu. Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kembali lagi kami mengucap syukur kami bisa merayakan atau mengadakan perjamuan kudus untuk mengingatkan kami kembali karya salib, karya kematianmu di atas kayu salib sekitar 2000 tahun yang lalu. Engkau mati untuk kami, engkau berkorban untuk kami sehingga kami bisa selamat, kami bisa mendapatkan hidup kekal. Terima kasih Tuhan, dan hamba berdoa kiranya ini bukan hanya peringatan saja, berhenti sampai peringatan, tidak saja mengucap syukur, tapi kami juga mau mengambil komitmen baru di hadapan Tuhan. Bagaimana kami harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kami harus hidup sebagai murid Tuhan dengan komitmen, dengan totalitas. Bagaimana kami harus memberikan hidup ini untuk mengikut Tuhan dan mentaati segala perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati melalui perjamuan kudus hari ini dan juga melalui firman Tuhan hari ini dari Markus pasal 8 ayat 27-38 tadi. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, jangan lupa sebentar sore kita ketemu lagi jam 4.30 di playground untuk berdoa bersama, untuk belajar bersama-sama atau mendengarkan firman Tuhan, bahkan juga mendengarkan kesaksian dari semua kita, dari Bapak Ibu selama kita mengambil waktu-waktu puasa dalam 10 hari terakhir ini. Baik, yang berikut juga Bapak Ibu jangan lupa terus doakan untuk Mission Night tanggal 24 Oktober. Dalam online mission night atau virtual mission night, Bapak Ibu doakan dari sekarang supaya semua bisa dipersiapkan dengan baik sehingga acara bisa berlangsung atau berjalan dengan baik, dan semua yang nonton diberkati Tuhan melalui acara mission night kita tanggal 24 Oktober. Dan Bapak Ibu yang sudah mau memberikan persembahan atau donasinya untuk mission night, Bapak Ibu sudah bisa mulai dari sekarang, baik melalui online, melalui website, maupun juga melalui penulisan cek seperti biasa yang sudah pernah saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan soal donasi Mission Night atau tentang Mission Night, Bapak Ibu bisa langsung ketemu saya, Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada saya. Baik, Bapak Ibu, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.